lupa. Jangan lupa subscribe, like, dan like. Santai saja, masih ada timah. Angkat kembali kali ini, Seto.
tinggal pun nampak. Masih kali ini main terjadi ancam-ancam dia di sana. Capek keras kali ini. Oh, sayang terlalu menangkan. Jam sudah dilakukan oleh hanya satu berpindah poin menjadi 5-6. Awas jangan mulai dari ketiga kena bola kita nasib beli snack cantik. Hari ini cuma capek keras dari bola tadi ini siapa yang dibalik ini? Tambah poin menjadi 6-6. Masih 5 kali ini Capri. Lalu menerima sebuah yang dilakukan oleh 5 Saputra. Lalu ini berpindah 7-6. Lalu ini Adi konsentrasi dia di sana. 1-2-3 sebaik di 7 kali ini masih ada Oki. Maka kembali sentro. Banyak respon menyatakan di luar layan untuk jadi 8-6. Bola dimiliki oleh Haji, konsentrasi dia. Siapa yang tunggu kali ini masih ada Rianto. Kembali seto masih bisa dihadang kali ini. Adam masih bertahan kali ini. Kembali kembali tambah poin untuk jadi 9-6. Pertandingan kali ini masih Haji ancam-ancam dia di sana, timang-timang dia, konsentrasi dia. 1-2-3 siapa yang ditutup kali ini masih ada Dimas. Angkat kembali setor kali ini masih ada Dimas. Angkat kembali setor ada Dimas. Angkat kembali setor kali ini bisa-bisa dipendam oleh para pemain terjadi baru berbeda 7-9-2-6 tertinggal kali ini miliknya Putra atas terjadi. Kali ini siapa di sana? Oh, Mas Jangkung rupanya Dara Karting pemain nomor 22 dari YouTube ini. Siapa yang ditutup kali ini? Masih ada itu maka tempat kali ini. Keras dari Adam menembus dua blok yang menghadangnya berpindah poin 10-7. Masih kali ini nomor 24 jajaki Adam acak-acak dia di sana. Cepi keras datangnya bola kali ini masih ada Oki. Mantap kembali satu kali ini. Kaos dari rupanya spike keras dari Dimas mengenai salah seorang pemain dari 30 kali ini. Ini acak-acak dia di sana, konsentrasi dia. 1-2-3 siapa yang ditutup kali ini masih ada Cek. Kembali ini kali ini masih ada semangat baru, hujan tajam, tema pertahanan baru, lebih kebutuhan kali ini masih ada Kimi Sang Sedemari Jajaki. Macam-macam dia di sana. Apa yang terjadi kemarin di dalam resmi menyatakan poin kembali untuk Jajaki 12-8 masih nomor 14 Jajaki Kimi. Konsentrasi dia. Apa? Koi, koi. Kembali lagi ke pertandingan 12-8 masih dikelilingi oleh Jajati. Kali ini seto siapa yang tujuh? Bisa berbentuk tapi tidak bisa dikembalikan dengan sempurna. Setak keras dari Rianto kembali berpindah 9-12. Asik kali ini seto ancam-ancam dia di sana. 1-2-3 siapa yang tujuh kali ini masih ada Martir. Agak kembali ke kali ini masih ada Oki. Ayo kembali kali ini
kemarin dari 10-13 masih bersama berjuang empat dari lini putra. Kali ini konsentrasi dia di sana, timam dia di sana, 1-2-3 siapa yang menjual oleh siapa anjay bukan oleh kemi. Kali ini hebat masih bertahan, kali ini hajar kembali, kali ini keluar dari kandas menyilang dari timas balik bertindak 14-10 kali ini masih dimiliki oleh Jajaki. Siapakah di sana berpengaruhnya dan Martinus ancang-ancang dia di sana, 1-2-3 capping dia keras berulang. Saya kaki lagi menyangkut di bibir net yang sedang dilakukan oleh Martinus. Kembali bertindak 11-14 masih dapat menunggu 3 lingkup kali ini. Rian, siapa yang ingin masih akan cek angkat kembali ke mega ini sampai saja. Hasil kali ini sampaikan yang dilakukan oleh Haji Imam Mejos yang mulai berada di lingkup berpindah poin 15-11. Hari ini itu konsentrasi dia di sana, 1-2-3 capai keras sampai itu. Kali ini masih ada Abdul mangkat kembali, kali ini siapa Tima sampai saja masih ada Encek angkat kembali. Luar biasa kali ini hukuman yang dilakukan oleh sang setter Jajatin, 16-11. Lalu lagi ke lapangan pertandingan 16-11 masih dimiliki oleh Jajatin. Kali ini itu konsentrasi dia di sana, 1-2-3 capai. Saya selalu mendasar jam sedang dilakukan oleh itu kembali berpindah poin 15-16 empat angka ini tertinggal Lulu Putra atau sampai kali ini jam sedang dilakukan oleh Bima Saputra berpindah poin kali ini 17-12. Hari ini untuk 5 Jajati Adi sang quicker. Kali ini konsentrasi dia di sana, 1-2-3 siapa yang ini masih ada. Oke, angkat kembali kali ini. Lima Rizka Lima Saputra kembali bertambah poin untuk Jajati 18-12. Hasil nomor punggung 5 Jajati kali ini Haji di sana ancang-ancang dia siapa yang ini masih ada. Oke, angkat kembali Rian. Berhasil kali ini spekras dari Rian bertinggal poin menjadi 13-18 5 angka bertinggal kali ini si Jangkung Kardi. Siapa yang ini kucur kali ini masih ada itu. Angkat kembali kali ini Adam, tapi keluar bagian yang dilakukan oleh Linger Putra bertindak poin kembali 19-13. Masih kali ini Adam konsentrasi dia di sana, 1-2-3 jadi keras dan bola masih ada. Oke, angkat kembali kali ini Ahmad kali ini listrik dari Galim oleh para pemain Jajati 20-13. Masih kali ini Adam jumping keras dengan bola kali ini di awal selesai menyatakan baru bertangga 21-13 jauh meninggalkan perolehan angka dari lumput. Kali ini Adam jumping keras dengan bola keluar kali ini berpindah poin 14-21. Masih kali ini Kaleo ini coba yang kita saya cek kembali. Sayang berburu-buru kali ini kebunan yang dilakukan oleh Kimi bertambah poin menjadi 15-21. Masih ini konsentrasi dia di sana, siapa yang dipuji kali ini masih ada Martinus angkat kembali kali ini keras kali ini baik dari seorang Martinus ini juga berhasil kembalikan dengan sempurna oleh para pemain dari Lumiger Putra pindah poin 22-15. Masih dari ini konsentrasi dia di sana, siapa yang dipuji kali ini masih ada. Oke, Seto siapa yang tuju? Masih bisa dikembalikan, angkat kembali Bruno. Luar biasa kali ini spike menyerang dari seorang Martinus kembali berada tepat di titik yang paling kosong pertahanan dari Lumiger Putra ini. Kembali nomor 14 yang setersat pembagi bola umpan-umpan manja dari Jajati. Kali ini kini siapa yang tuju? Masih ada Ria, angkat kembali Ria. Kali ini spek menyilang dari Ria berarti tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh para pemain Jajati berpindah poin menjadi 16-23.
tinggal lingkup atas jajati. Kali ini sektor-sektor yang kita masih ada mampu sama kembali kali ini masih salah yang tak ada teman yang membantu kembali yang berada dari ini bintang poin ini 24-16 satu angka dibutuhkan oleh jajati ini memulai set pertama kali ini angkat kembali kali ini sektor Jatuh 1-0 Balik 2-0